berdua aku sama Kak Reza. Yang sebelumnya itu kita ada project film dari Singapura bareng sama FC juga sama Mas Anu. Terus kalau yang sekarang series yang pertama kan. Senang banget sih. Sebenarnya sih aku beruntungnya sekarang alhamdulillahnya pas lagi iseng googling di Google gitu ya, ada kiranya itu aku. Nah, terus aku lihat ada Wikipedia atau apa sih itu yang ada di sini kan. Itu jadi ada akhirnya sudah masuk di situ sebagai profesi, yaitu model sama dan penulis. Ya alhamdulillah sekarang walaupun belum menjadi aktris yang sempurna karena itu kayaknya juga nggak ada kesempatan, tapi at least aku sudah senang aku bisa berada di industri teman-teman. Kalau buat kerja ya aku soalnya banyak kerjaan yang aku sibuk jadi kalau misalnya stripping itu kan benar-benar setiap hari menguras waktu, nggak berproject akan jalan terus gitu. Jadi itu sepertinya tidak apa, sekarang aku ngambil yang berproject dan emang gimana aku merasa kayaknya aku bisa nih waktu yang maksimal di sini ini bagus buat karya aku juga nih seperti ya pastinya kita harus ya character development harus belajar kesulitan yang kita temukan? Mungkin karena pengalaman pertama pasti ada kesulitan. Tapi ya apapun yang kita mau lakuin, maksudnya itu ya new experience buat kita. Kita harus ambil sebagai learning something ya. Ada di sini kan ini udah mau pergi sama yang sudah kemarin. Siapa aja sih yang kita dapat itu kalau mungkin perbedaan apa apa? Berdoa saya, berdoa. Semoga puasanya diterima. Semoga nanti kan juga sepertinya syuting akan di bulan puasa. Semoga diberikan kekuatan untuk bisa full puasanya, jangan quarter, PSP. Jadi capek kan kadang kerja kan. Ini membuat apa sih? Masih kesempatan ini akan full puasa? Iya. Sebenarnya udah di tengah pandemi terus syuting, semuanya udah abis itu apalagi udah lagi pandemi terus puting terus puasa gitu pusing ya kayaknya doain ya terus yang paling gitu itu buat saya itu pakai bos sendiri apa biasa dimasakin sama tante. Dan aku sendiri gimana performnya Lutfi selain komandan? Ya pasti sama sih. Ya doa ya soalnya itu yang paling penting lah. Maksudnya supaya semua syuting berjalan dengan lancar dan kita stamina kita jaga ya. Penting kita sehat terus aja. Apalagi syuting pasti ya kita pasti bisa capek, bisa drop. Mas pernah nggak? Pernah kan mesti? Apa? Apalagi cewek. Iya, cewek lagi hai. Pernah dong. Kenapa tuh? Men. Dan godaan itu misalnya ada air. Iya, yang namanya juga M. Manusia. Lagi? Udah, ya. Apa pengalaman yang dirasakan paling
Pas lagi syuting. Sebenarnya sih nggak ada ya, karena intinya mereka itu ya tadi seperti yang dibilang dia selalu membuat nyaman lawan main dan ya, jadi udah nggak begitu. Cuman namanya kadang kan kita kan sebagai manusia suka apa ya, suka kayak punya pemikiran sendiri, suka insecure sendiri, paling itu yang merusak aja sih. Tapi kalau dari eksternalnya nggak ada, paling dari internalnya aja kayak, aduh gimana ya, udah cukup ya, paling dari dalamnya aja sih. Baik ya, dia orangnya ramah, terus juga emang orangnya sangat mendedikasikan dirinya banget bermain, jadi oke sebenarnya nanya mungkin gimana dia naik. Oh iya, pernah ngobrol-ngobrol gitu, kayak ngobrol-ngobrol tentang identitas peran gitu, kadang kalau lagi naik atau lagi nggak naik ngobrol sama dia juga. Iya, kayak pernah gak sih ngerasain misalnya kamu suka sama cewek nih, kamu disalting, udah gitu aja, kayak gitu. Tapi kan, tapi padahal bisa aja tuh lagi, kita apa-apa, cuma kita jadi kayak, jadi blow on. Ya mungkin bisa dibilang itu ibaratnya begitu. Udah baca skrip satu sampai akhir semuanya, cuman kalau bukunya belum. Terus sempat nanya sama teman-teman juga, layanan khusus tuh apa sih, terus kayak pernah diceritain ini kira-kira apa ya. Turn up, let's go.